Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat tas belanja atau shopping bag atau tas produk atau apapun namanya yang berbentuk tote seperti ini, tote bag seperti ini. Tote bag tanpa inner, jadi hanya satu kain saja tanpa inner dan tanpa pelapis. Dan bahan yang digunakan juga boleh bebas. Teman-teman menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ini saya menggunakan kain belacu, kemudian saya melukisnya sendiri. Talinya karena mau gampang, simple, saya menggunakan webbing, webbing tipis seperti ini. Kemudian tas ini fungsinya macam-macam, bisa untuk belanja, kemudian bisa juga untuk membawa peralatan sekolah atau membuat tas untuk produk. Jadi bisa digunakan dan modelnya amat sangat simple, bisa dicoba untuk memulai proses belajar menjahit tas. Yuk kita mulai.